Cilacap terkini. Solid dan konsisten, komunitas Ojol PGCB rayakan anniversary ke-3 tahun. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe supaya berkembang terus channel Jurnal Media Cilacap. Tasyakuran anniversary PGCB Persatuan Grab Cilacap Barat yang ketiga, Ojol Cilacap Barat berlangsung secara sederhana di Rumah Makan Ayam Bakar Mas Jafar Kedungja pada Sabtu 24 Desember 2022. Acara tasyakuran anniversary sendiri dihadiri perwakilan kantor manajemen Grab Banyumas Raya, seluruh anggota komunitas Ojol Cilacap Barat dan Cilacap Kota. Selain tasyakuran, PGCB juga membagikan beberapa door prize kepada anggota komunitas yang hadir. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam sela-sela kegiatan, PGCB Cilacap Barat pun memberikan santunan kepada anak yatim yang ada di Kecamatan Kedungreja. Dalam penyampaiannya, Ketua Komunitas PGCB Ojol di Cilacap khususnya bisa semakin solid dan konsisten, serta bisa bersama-sama satukan persaudaraan. Selain itu, Ketua Panitia Anniversary juga mengungkapkan ke depan Ojol Cilacap Barat selalu memberikan pelayanan dengan baik kepada customer dan akan meningkatkan pelayanan secara online kepada warga masyarakat, serta akan mengadakan anniversary menjadikan simbol yang bisa berbagi dengan orang-orang sekitar dalam hal kegiatan sosial, ungkapnya. Di akhir kegiatan anniversary ditutup dengan potong tumpeng oleh Ketua PGCB Cilacap Barat, serta menyerahkan tumpeng kepada anggota PGCB dan santunan kepada anak yatim. Untuk hari ini kita kegiatan paling cuma santunan anak yatim sama pembagian door prize. Selain itu paling kita acaranya makan-makan bersama bang seluruh komunitas Jawa Tengah. Insya Allah hadir, kita undang acara makan-makan. Untuk harapan kedepannya lebih acara itu lebih meriah lagi. Kalau bisa kami ingin mengundang Ojol seluruh Nusantara dan mengadakan bakti sosial lebih besar lagi. Pesan untuk teman-teman Ojol, mari kita kumpul bersama, sharing bersama agar orderan lebih gacor. Mudah-mudahan lancar, selalu komitmen sama anggotanya, selalu bersinergi sama komunitas yang lain. Mudah-mudahan acara anniversary yang ketiga punya komunitas Grab Cilacap Barat yang dilaksanakan hari ini, mudah-mudahan jalan dengan lancar. Kedepannya kita akan ya lebih kompak lagi dan lebih giat lagi untuk menjalin silaturahmi kepada komunitas-komunitas yang lain. Mudah-mudahan selamat dan mudah-mudahan lancar. Kalau di jalan hati-hati, ketika ada yang trouble ataupun orang lain, kita siap untuk selalu membantu. Wa'afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril abdihi wa salim. Ya Allah, manfaat untuk diri kami, orang-orang sekitar kami, dan bermanfaat untuk orang banyak. Punya keinginan kepadamu ya Allah. Yang kelima, santunan anak yatim. Dari Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Yedi Susanto,